Indonesia Barat. Jalan nasional yang merupakan jalur mudik selatan di Kota Banjar, Jawa Barat retak-retak dan rawan ambles akibat pergeseran tanah yang labil. Kondisi ini dikhawatirkan akan menghambat arus mudik jalur utama mudik selatan Jawa Barat. Tiga titik ruas jalan yang ambles dan mengalami retak-retak di jalan nasional jalur utama mudik selatan Kota Banjar, Jawa Barat. Selain itu kontur tanah yang jalan yang labil menyebabkan terjadinya pergeseran tanah. Tidak hanya mengalami ambles dalam kesedalam 1 meter, beberapa titik lainnya juga mengalami retak-retak dan semakin hari semakin parah. Keretakan jalan itu mencapai 20 hingga 30 cm dengan kedalaman lebih dari 1 meter dan panjang lebih dari 4 meter. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya longsor dan bisa memutuskan jalur penghubung Jawa Barat-Jawa Tengah ini. Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar saat ini telah mengajukan permohonan perbaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum.